Waktu Indonesia. Bercanda. Tidak masuk kerja karena... Raja. Pak. Silakan. Wow, luar biasa ya. Wow, amazing. Kenapa? Tidak masuk kerja. Tidak karena masuk rajin kerja. Itu gimana ya? Karena rajin. Itu sangat bertolak belakang ya. Aneh ya orang. Tidak masuk kerja karena rajin. Ini misalnya. Malas atau apa? Ini misalnya. Anda sering lihat. Ada di toko-toko, bisa di tempat parkirnya ada tukang parkir lah. Ya. Pekerjaannya apa tukang parkir? Parkirin. Parkirin kan? Dia kadang-kadang sempat nggak masuk toko? Enggak. Iya tidak masuk kerja karena rajin. Jadi dia tidak masuk karena kerja kan? Tidak masuk kerja karena... Tukang parkir ngapain masuk ke toko mau ngadem? Kerja dia emang di luar. Nih tukang kebun. Dia ke kebun, kerjanya di sekolahan, ya kan? Dia tidak masuk ke kelas karena kerja. Emang kerjanya di kebun, bukan di kelas. Makanya, pertanyaannya ini dibaca. Tidak masuk kerja karena... Tidak. Jadi dia gak sempat masuk kerja karena rajin. Rajin ya, mana nih yang bikin acara nih? Ini bisa gak pertanyaannya tidak usah dibacakan, ditulis aja. Kalimatnya itu, Pak. Jangan membuat orang menjadi bingung. Misalnya nih, tidak masuk... tetap bekerja ya. Karena itu kita dia tetap bekerja ya. Ada tambahan untuk melengkapi kalimat yang jelas untuk pertanyaannya. Ini dari tadi gara-gara koma-komanya Pak, lama-lama kita yang koma. Berarti rajin. Oke, sudah selesai kata misteri kita dan kita akan membacakan skor akhir untuk kedua tim. Tim A masih bertahan dengan skor 0. Dan dengan begitu tim B memenangkan dengan 2 poin. Dan tim B berhasil mendapatkan poin tertinggi, maka berhak berarti mendapatkan hadiah. Tim B berhak mendapatkan apa? Silakan Bung Alex. Yes. Selamat kepada pemenang kali ini. 1 bebek yang dipersembahkan oleh handphone tanpa suara, handphone yang hanya bisa SMS. Silakan bawa pulang. Motor bebek. Motor bebek. Motor bebek mau sambelnya sekalian nih, sambelnya mau. Sambel. Biar bebek enak. Ini kayaknya matic nih, Pak. Enggak ada giginya. Kalau pakai ini ke Lampung nggak capek ini? Iya, benar. Gimana nggak capek, Pak? Ikut rombongan mereka, Pak. Nggak capek. Kelihatan ya wajahnya bahagia sekali. Ya, selamat selamat ya. Makan bebek. Tapi tidak hanya Ari Kriting dan tidak hanya tim B yang mendapatkan hadiah, Cak. Tapi penonton yang di rumah juga mendapatkan hadiah, jangan lupa. Nah, kalau ini benar-benar ini ya, hadiahnya untuk pemirsa di rumah yang sudah menjawab tadi pertanyaannya. Ada 8 kotak, jawabannya huruf kedua U. U. Tahu yang terkenal biasanya dari ini dia jawabannya. Anda mendapat tercepat dan juga paling tepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Ibu produser mau dengerin konklusinya langsung. Oh mau iya. Konklusinya ya? Oke, saya akan panggilkan Amo. Memecahkan sesuatu masalah dengan solusi. Tetapi solusi dari memecahkan sesuatu dengan membeli. Membeli maksudnya, Cak? Kalau pecah beli gitu. Udah daripada denger musik itu lagi. Udah. Wah, luar biasa sekali ya. Sayang sekali nih, tapi waktunya juga sudah habis. Padahal saya masih banyak konklusi lagi. Masih banyak acara. Sayang waktu udah habis ya. Habis waktunya. Tapi kalau mau lagi enggak apa-apa, Cak. Nah, lagi. Enggak apa-apa, lagi lagi. Waktunya. Oh, waktunya sudah habis. Ya sudah, kalau kita terima kasih untuk bintang tamu kita pada malam. Jangan lupa untuk terus saksikan WIB setiap Sabtu dan Minggu bersama